Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa Tak akan dukung Anis ya Itu dikatakan oleh PSI Partai Solidaritas Indonesia Sekalipun langit akan runtuh <tuh> Jadi ini dikemukakan oleh Chris Natali ya, Nyatakan PSI ogah masuk koalisi pro Anis Meski dunia runtuh Dunia pemirsa, bukan langit. Biasanya, kalau uh, apa namanya, jargon di pengadilan itu tegakkan keadilan meski langit runtuh. Kalau PSI ini mungkin lupa, barangkali jadi mungkin mau menggunakan langit, tapi yang digunakan itu dunia. Chris nyatakan PSI ogah masuk koalisi pro-anis, meski dunia runtuh, ya. atau dalam judul yang lain. Kami tidak akan pernah dukung Anis meskipun dunia runtuh. Yang menjadi masalah adalah tanggapan warga net yang bikin ngakak itu, pemirsa. Apa tanggapan warga net itu? Ya, amit-amit uh, najis. Saya ulangi lagi. Amit-amit najis. Jangan sampai PSI masuk dan diterima bergabung di koalisi perubahan gak cocok, gak pantas, bikin apes. Coba bayangkan ini kata ombak ini. Barang yang najis ya memang harusnya dibuang dan tidak boleh bersama dengan barang-barang yang suci. Gitu loh. Nah, bagi orang-orang yang mendukung Anies Baswedan tampaknya PSI itu dianggap sebagai barang yang wajib. Eh, dianggap barang yang najis. Najis itu kotor pemirsa, ya. Uh, kotor, jorok, ya, kayak itulah, ya, kayak nanah gitu kan? Kita melihat bentuknya aja, kita bikin muntah gitu loh. Uh, apalagi kalau kalau nasi dicampur dengan barang seperti itu, pasti kita tidak akan mau dan memang sangat dikhawatirkan, pemirsa. Jadi, ketika Kris Natali menyatakan anti-anisnya dalam berbagai bentuk, ya seperti tidak akan mau masuk koalisi dan lain sebagainya itu sangat disyukuri oleh para relawan Anis ya sama seperti ketika uh, apa namanya Ferdinand Hutahian masuk Gerindra itu pendukung Anis malah senang semua coba bayangkan orang dapat dukungan dari Ferdinand Hutahia atau Abu Janda mau oh malah kelompoknya Anis pendukungnya Anis senang semua dan apa yang dikatakan oleh Eh, Kris Natali ini bahwa mereka tidak akan PSI, maksudnya tidak akan bergabung dengan Anies. Ini adalah sesuatu yang sangat menyenangkan, berkah yang cukup besar yang menjadi masalah. Itu justru kalau tiba-tiba Kris -tiba Natali berubah haluan ya, kan beberapa kelompok dari eh, uh, berapa personil lah ya dari PSI itu yang kemudian tiba-tiba mendukung Anies Baswedan ya, yang itu kemudian dipertanyakan juga oleh. Pendukung Anies yang lain tiba-tiba, nah, misalnya, kalau PSI mengatakan, "Wah, sekarang zamannya sudah nggak mungkin lah melawan Anies gitu kan?" karena Ganjar Pranowo juga hanya segitu aja, ya kan? Bahkan kemungkinan tidak jelas mau dicalonkan uh, atau enggak. Kalau toh gabung, ya kan, Grace Natali ini kan sudah mendukung Ganjar Pranowo. Partainya kan tidak membuat apa-apa karena tidak ada satu uh, persen ya untuk menutup kekurangan itu dan kabarnya sekarang P3 sedang dirayu oleh uh, PDIP untuk mungkin ya paling tidak kalau P3 itu menjagokan Sandiaga Uno misalnya ini kabar-kabar angin pemirsa mungkin pasangannya Puan dengan Sandiaga Uno karena Puan nasionalis sekuler ya kan Sandiaga Uno mungkin gara-gara pilpres yang lalu dekat dengan mak-mak misalnya. Tetapi ya enggak ya. Jadi ini pernyataan Kris Natali itu malah justru sangat bagus. Ibaratnya tikus gitu kan. Misalnya tikus bisa ngomong nih atau kecoak bisa ngomong gitu. Saya enggak mau masuk ke rumah itu. Kira-kira yang punya rumah seneng enggak? Pasti seneng. Kecuali memang rumah itu juga isinya tikus dengan kecoak. Kalau rumah isinya manusia ya pasti seneng yang seperti ini. Ini lucu-lucu aja pemirsa ya, pernyataan Chris Natale yang segera disambar oleh para netizen itu. Dalam beberapa jam langsung mendapatkan respon yang luar biasa ya. Beritanya pemirsa Partai Solidaritas Indonesia sebetulnya hingga kini belum menentukan arah koalisi di kontestasi pemilu 2024 mendatang ya mau menyorongkan muka kemana kelihatannya juga nggak dihitung itu masalahnya. Kalau partai besar atau partai sedang ajakan koalisi itu banyak. Tapi siapa partai mana yang sekarang mengajak partai solidaritas Indonesia itu berkoalisi? Saya belum pernah dengar. Belum pernah dengar. ya. Karena ngapain juga? ya uh, Banyak omongnya saja kan partai ini kecil banget tapi ngomongnya uh, bikin beban saja kalau pas atau, atau uh, anggota koalisi yang lain kalau dia diajak untuk koalisi mungkin mungkin ya PSI nggak dihitung kemungkinan besar untuk masuk kepada koalisi seperti apa sekalipun mungkin dia mendukung Ganjar Pranowo mungkin juga mereka beranggapan justru kalau gua bergabung dengan koalisi malah yang terjadi di koalisi itu adalah hancur-hancuran ya PDIP saja yang sama-sama merahnya bajunya merah ya kan Uh, simbolnya juga gitu-gitu juga nggak mau ya uh, nggak mau dan akhirnya kan PSI pernah minta maaf gara-gara dukung Ganjar Pranowo itu tetapi mungkin karena kecilnya amat-amat gitu nggak ada yang lihat ketika dia tidak ngomong sombong ya akhirnya dia ngomong dan PSI menurut Kris ini ya memastikan tidak akan bergabung ke koalisi perubahan yang mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden, bakal calon presiden. Kalau itu sih pasti deh, ya. Meskipun dunia runtuh kita tidak akan, tidak mungkin itu wakil kata kata wakil ketua dewan pembina PSI Kris Natali di kantor DPP PSI Jalan Wahid Hasim. Kris mengungkapkan alasannya tak mau bergabung dengan koalisi perubahan, menyinggung politik identitas. Namanya orang yang nggak punya identitas ya mungkin minder ya dengan orang yang punya identitas apalagi kalau Chris ini kan ya nggak jelas ya identitasnya apa kan kita tidak tahu juga mungkin karena sama mungkin nggak ada identitasnya ya seperti apa ya dan seterusnya pemirsa ya, ya dan ini adalah berkah ya karena uh justru ko apa namanya koalisi koalisi Uh, perubahan ini kan sudah settle. Jangankan apa namanya PSI yang hanya 0, sekian, PDIP saja ya kemungkinan juga akan membuat malahan tidak nyaman bagi para pendukung Anies Baswedan di uh, apa di koalisi perubahan itu ya para pendukungnya ini. Kalau di YouTube kita pemirsa banyak sekali komentar habisin PDIP begitu katanya ya partai menjadi sarang korupsi itu dan saya kira bagus apa yang dinyatakan oleh Hasto Kristianto tidak mungkin uh, akan menjalin koalisi dengan partai-partai yang sudah mencapreskan capres yang berbeda ya kenapa karena tampaknya uh, PDIP memang sudah punya Puan Maharani kalah menang kalau mencapreskan Puan Maharani itu jauh lebih cerdas daripada gambling untuk mencalonkan Ganjar dan akhirnya kalah juga habis itu terah Soekarno ya dan ini saya kira adalah uh, kebijakan partai yang tampaknya juga sangat sangat wajar kalah sudah dua dua periode berkuasa kan sudah cukup banyak aset yang dimilikinya kalah dua periode nanti kemungkinan anaknya puan yang bagus misalnya kan sudah punya sudah sarjana sekarang ini kabarnya pemirsa atau anaknya Megawati yang lain yang mungkin uh, bagus juga dipromosikan mungkin dia mendapatkan simpati lagi tapi kalau begitu Sorongkan yang ada adalah Ganjar Pranowo kemudian Ganjar Pranowo berkuasa dan Ganjar menyingkirkan orang-orang dari terah Soekarno habis itu partai ya tapi itulah ya itu urusannya PDIP dan kebijakannya konsisten untuk mendepak Ganjar Pranowo bagus. Mungkin di mata Megawati atau di mata struktur PDIP atau di mata Puan Maharani sendiri, ya Ganjar Pranowo mungkin dianggap tidak tahu diri. Udah dua kali loh dijadikan gubernur. Memang uh, Ganjar Pranowo dulu siapa, ya kan? Mungkin begitu. Sama lah kalimat yang relatif sama dikemukakan kepada Jokowi oleh Megawati Soekarno. Pak Jokowi itu kasihan deh. Kalau bukan dukungan uh, Megawati, dia itu siapa? Enggak, Bukan siapa-siapa, kan begitu katanya. Ya, ini pemirsa uh, menarik memang berita berkenaan dengan PSI dan kita berharap uh, PSI konsisten untuk menolak Anies dan menyuarakan penolakannya itu ke berbagai forum. Aku menolak Anies atau demo sepanjang jalan di Tamrinka atau Gatot Subroto gitu kan beberapa orang bawa bendera PSI pakai halu-halu gitu kan. PSI tolak Anies, PSI tolak Anies sepanjang jalan dan kita akan lihat ya apakah ada orang mendengarkan serius atau orang akan terbahak-bahak mentertawakan mereka seperti badut jalanan. Bila Taufik wal hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.